Lezatnya menyantap kentang goreng ditemani cocolan saus keju. Yummy! Yuk, kita buat sendiri. Bahan-bahan yang diperlukan mudah kok. Siapkan dulu bahan-bahannya ya. Bahan-bahannya adalah 150 ml susu cair, 1 sendok makan tepung maizena, 2 sendok makan keju parut, 2 sendok makan bubuk keju, garam, dan 3 sendok makan air. Cara membuatnya adalah masak susu di atas kompor. Lalu masukkan keju parut. Aduk sampai keju larut dengan susu. Kemudian masukkan bubuk keju, lalu aduk lagi. Tambahkan garam sesuai selera. Larutkan tepung maizena dengan air, lalu aduk rata. Kemudian, tuangkan larutan tepung maizena ke dalam campuran susu dan keju. Aduk sampai tercampur rata. Hore! Susu keju arestonya sudah siap disantap. Bagaimana teman-teman? Mudah kan? Bahan-bahan yang digunakan juga gampang didapatkannya. Oh iya, selain kentang goreng, ayam goreng dan keripik juga cocok loh dicocol dengan saus keju ini. Selamat mencoba! Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya, bobo.id. Like, comment, share, dan subscribe juga ke channel Bobo yuk!